Coba kita lihat teman-teman, berhasil apa tidak. Ya, Akang Kurdi, coba kita cek, dikocok, berbusa tidak? Berbusa, berbusa. Wah, alhamdulillah teman-teman, berhasil. Nah, Akang, hari ini saya ngecek nitrobakter, berhasil atau tidak, ternyata alhamdulillah berhasil. Nah, sekarang saya akan membantu Akang. Ini nitrobakter yang ini separuhnya kita untuk melebur SP36. Ya. Jadi alhamdulillah saya ada rezeki sedikit, lumayan lah buat memupuk nanti. Walaupun SP36 sedikit, ya, tapi nanti bisa bermanfaat untuk menggemburkan tanah dan menyuburkan tanaman Akang nanti. Ya. SP36 sekilo setengah. SP36 sekilo setengah. Ya. Kita encerkan ke ember 10 liter. Ya. Nah, jadi untuk yang pertama, Akang tolong tumpahkan ke ember sambil kita melihat hasilnya nanti seperti apa. Kabur kabeh, Mas. Ya. Tumpahkan semua 1 kilo setengah. Nah, sekarang Akang saksikan kita tes dengan nitrobakter seperti apa reaksinya, Kang. Nah. Ini. Ya. Curah. Coba kita curah 1 liter aja. Nah, kita curah ke situ seperti apa reaksinya nanti. Ya, sudah. Nah, ini baru beberapa detik saja. Coba kira-kira dipegang pupuknya hancur apa tidak? Apa mudah hancur apa tidak? Coba. Hancur. Hancur, Pak Maman. Padahal SP36 susah ya biasanya ya. Iya. Biasanya SP36 itu dicampur dengan air susah hancur. Tapi faktanya dicampur nitrobakter SP36 hancur. Nah, seperti ini. Dan aromanya ini seperti aroma min ya, keluar sengat ya. Nah, ini supaya nanti awet, ini kita tambah dengan air 10 liter. Nah, sekarang kita isi air 10 liter. Nah, langsung aromanya ya. Iya, nyengat. Nah, inilah fungsinya. Nah, itu nanti untuk yang nitrobakter yang itu nanti ditambah kohe kambing, lalu ditambah dengan air seperti ini juga boleh. Ya. Kemudian nanti ditambah gula pasir. Ya. Gula pasirnya itu 1 liter setengah, berarti sesendok setengah nanti. Sekarang kita untuk praktek yang ini aja. Nah, ini kalau misalkan pengen lebih cepat encernya, bisa juga ditambah gula, tapi tidak ditambah gula juga tidak apa-apa. Tuh teman-teman, terbukti ya, langsung hancur. Nah, ini semoga nanti bisa dimanfaatkan sama Akang Kurdi ya, untuk memupuk tanaman apa nanti, menanam apa kemarin itu? Jagung. Mau menanam jagung ya. Wah, cocok sekali. Jagung sama singkong. Nah, teman-teman, ya, ini tutorial untuk meleburkan fosfat. Kita bisa tambahkan juga dengan gula. 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 sendok ditambah gula, tujuannya supaya menambah kekuatan dari mikroba nitrobakter dalam mengurai SP36. Nah, ini nanti kalau mau disemprot apa mau dikocor nanti ini? Semprot aja. Semprot. Ada tank yang buat khusus mupuk ya. Iya, ada. Nah, nanti Akang Kurdi gunakan 1 gelas per tangki. Ya. Dari ini ya, dari SP36 yang sudah dicairkan seperti ini. Ya. 1 gelas per tangki disepraikan di pagi hari. Ya. Kalau untuk memupuk daun. Tapi kalau untuk pupuk dasar kan nanti ini sebelum ditanami disemprot pakai ini dulu. Ya. Ini sore hari kalau untuk tanah. Sore. Ya, 1 gelas dari sini diambil 200 ml per tangki. Lalu disemprotkan pada lahan yang mau ditanami. Ya. Insya Allah nanti tanahnya gembur dan subur. Oke. Nah, ini kalau beli di toko mah ini Ultradap harganya 45.000. Ini. Kalau misalkan beli Ultradap yang udah jadi, karena ini racikan, modalnya cuma gula sama SP36 saja. Nah, teman-teman, seperti ini perkembangan untuk nitrobakter Akang Kurdi yang sudah kita buat
4 hari lalu Akang ya. Ya. Dan hari ini juga admin membantu Akang Kurdi dalam membuat SP36 cair yang setara dengan Ultradap. Ya Kang, soalnya supaya Akang tahu nanti fungsinya nitro baster seperti apa. Nah, salah satu fungsi nitro baster ini mempercepat proses peleburan dari SP36, karena kita tahu ya SP36 susah untuk dihancurkan. Dan saya sengaja kesini bawa SP36 supaya nanti pertumbuhan akar dan batang tanaman akan nanti langsung melesat ketika sudah ada pupuk dasar SP36 seperti ini. Ya, udah kebor ya, nantinya. Jadi saya sarankan begini, itu kan kemarin kan baru dibakar ya. Nanti disemprot dulu pakai itu, minggu depannya semprot pakai ini. Berarti nah, itu dikasih air lagi itu banyak. Ya ini yang ini nanti dikasih kotoran kambing, kasih kohe, kemudian kasih air, kasih gula 1 sendok setengah untuk itu. Nah kalau untuk yang ini kita tunggu 1 minggu di cairan ini. 1 minggu nanti setelah 1 minggu ini bisa dipakai, bisa digunakan. Tapi ini selama sekarang ini jangan tutup rapat pakai plastik, ini tutup aja pakai kain, nanti bisa digunakan. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti ini kelanjutan dari video yang 4 hari yang lalu kita sudah saksikan nitrobakter Akang Kurdi ini berhasil dan sekarang sudah punya SP36 cair seperti ini. Semoga video ini menginspirasi teman-teman semua. Kami akhiri, saya Maman ADJ Channel dan ini Akang Kurdi mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.